Rusia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Selain karena jumlah tentaranya, militer Rusia juga diperkuat dengan senjata canggih. Salah satunya rudal Onyx yang selama ini diandalkan dalam perang di Ukraina. Pekan lalu, Rusia mengerahkan rudal tersebut untuk menyerang pelabuhan Odessa. Sistem pertahanan udara Ukraina dilaporkan gagal mencegat rudal Onyx hingga mengakibatkan kehancuran besar. Dilansir Sputnik Globe pada Selasa 25 Juli, Onyx merupakan prototipe dari rudal Brahmos yang dikembangkan bersama Kementerian Pertahanan India. Senjata ini memiliki bobot lebih dari 3 ton dengan kapasitas bahan peledak 300 kg. Rudal Onyx dapat ditembakkan dari kapal selam, kapal perang, sistem pertahanan pantai, maupun pesawat terbang. Saat meluncur, senjata ini mampu terbang dengan kecepatan melebihi 3.000 km per jam pada ketinggian 10 hingga 15 meter di atas tanah atau air. Kemampuan inilah yang membuatnya sulit dideteksi atau dicegat sistem pertahanan musuh. Adapun jangkauan rudal Onyx dalam menghancurkan target mencapai 800 km.